Untuk kegiatan kampanye hari ini, pasangan calon nomor urut 2 bersilaturahmi ke GP Ansor, sedangkan calon wakil gubernur nomor urut 3 berkampanye ke perkampungan industri kecil Cakung, Jakarta Timur. Minanti Rohanta akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Minanti, apa saja yang disampaikan Ahok Jarot di GP Ansor? Ya Sumi, jadi Jarot melaksanakan sholat Jumat di Masjid Kiai Haji Abdurrahman Wahid di kantor GP Ansor. Jarot pun setelah sholat Jumat bersilaturahmi dengan pimpinan GP Ansor. Menurut Jarot, Ansor merupakan sahabat lama dan momen ini merupakan nostalgia karena ketika di Blitar, Jarot sering berjalan bersama sahabat Bansor. Jarot pun menjelaskan selama ini Ansor sejalan dengan PBNU yang juga merupakan organisasi. Dirinya menyebutkan bahwa GP Ansor dan PBNU selalu bersama dalam menegakkan Pancasila sebagai ideologi negara. Pihak GP Ansor DKI Jakarta juga akan menyiagakan anggotanya di 47 titik yang dinilai rawan saat pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua nanti. Dan Jarot pun mengapresiasi dari GP Ansor ini agar berjalan dengan lancar ketika putaran kedua saat pencoblosan. Selain itu, Ahok pun datang juga ke GP Ansor, yaitu menyusul setelah terlebih dahulu Jarot yang tiba di GP Ansor, dan Ahok pun memberikan pesan yang ditulis dalam sebuah kanvas dengan sebuah kalimat di mana GP Ansor tetap pertahankan Islam yang rahmatan lil alamin dan wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bersama pemerintah yang sah sesuai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Berikut ini merupakan pernyataan dari Basuki Cahaya Purnama. Okay.